Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhana Fiza binti Mas Kuri, Ketua Unit Matematik di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Okey, saya memiliki Bachelor Science dengan pendidikan dalam bidang matematik. Okey, saya mempunyai pengalaman mengajar selama 12 tahun di Kolej Matrikulasi dan 7 tahun di sekolah menengah. Kolej Matrikulasi ini kami menawarkan Matematik 1 pada semester 1 yang merangkumi dua bidang iaitu algebra dan juga calculus. Kita ada 10 topik dalam Matematik 1 seperti number system, equation and inequalities, matrices, function and graph, polynomials, limit, differentiation and application of differentiation. Okey, manakala pada semester 2 kita ada Matematik 2 yang merangkumi dua bidang iaitu calculus dan juga statistik. Kalau kita perhatikan dekat sini, almost 80% topik-topik yang kita akan ajarkan, pelajar ada basic yang akan yang telah diajar di sekolah menengah. Okey, di sini kami mengajar menggunakan dua mode sahaja bagi subjek khusus matematik, di mana kita akan mengajar pelajar melalui kaedah kuliah, di mana di kuliah ini kita menerangkan konsep-konsep bagi setiap topik dan kita akan terangkan dengan lebih lanjut di dalam sesi tutorial, di mana tutorial akan diajar secara tutorial dan kuliah akan diajar secara hybrid. Ada yang kita ajar secara online menggunakan medium YouTube ataupun Google Meet ataupun Microsoft Teams, dan juga boleh juga pensyarah mengajar menggunakan kaedah bersemuka dengan pelajar. Okey, di sini di matrikulasi kami menilai pelajar menggunakan tiga komponen. Yang pertama, kita ada peperiksaan. Yang kedua, kita ada penilaian berterusan. Yang ketiga, kita ada penilaian sumatif. Okey, di mana peperiksaan merangkumi 40% daripada keseluruhan, penilaian berterusan 40% dan penilaian sumatif adalah sebanyak 20%. Okay, kalau kita perhatikan dekat sini, komponen-komponen penilaian ini telah dikecilkan. Jadi, ini sebagai satu kelebihan kepada pelajar untuk mencapai grade yang bagus bagi setiap subjek, terutamanya matematik. Sarana yang kita gunakan semasa pengajaran matematik, kita menggunakan Dewan Kuliah. Kita ada Dewan Kuliah 1, Dewan Kuliah 2, Dewan Kuliah 3 dan Dewan Kuliah 4. Dan kita ada juga menggunakan bilik tutorial bagi sesi tutoran. Serta kita ada satu bilik khas bagi khusus matematik iaitu Matematik Operation Center, di mana bilik ini kita gunakan sebagai pusat aktiviti pelajar bagi aktiviti yang berkaitan dengan matematik. Saya sebagai tenaga pengajar di sini dan ketua bagi unit matematik sangat mengalu-alukan kehadiran pelajar ke Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah bagi menimba ilmu sama-sama dengan kami, kerana kami sangat mempunyai tenaga pengajar yang berpengalaman dalam bidang matematik dan berpengalaman dalam bidang pedagogi pendidikan.
Kami sangat mengalu-alukan dan berbesar hati jika semua pelajar sudi datang belajar bersama dengan kami di sini. Sekian.